pemirsa, PS Bandit Putra yang dilatih oleh Jajang Nur Jaman. Iya, seperti kita bahas tadi Rendra, ada 3 bek tengah di sini, ada Dandi Maulana, Cassio Azamat. Masih ada bek kanan bagus juga, ada Miftah di bek kiri. Artinya mereka akan bermain dengan 5 pemain belakang dan 3 di antaranya adalah bek tengah dalam formasi 3-4-3. Ya, yeah, 3 center back pemirsa bermain bersama di sini, ada Azamat, ada Cassio dan juga ada Dandi. Dan walaupun dalam posisi menyerang, satu di antara mereka itu akan bisa bermain sebagai holding midfielder. Sementara santai dulu, kita saksikan pemirsa pelatih Janur di bench dari PS Barito Putra. Ya, atau juga melakukan briefing terakhir sebelum memulai jalannya pertandingan. Sementara akan kita lihat juga bagaimana pemain yang diturunkan oleh Persik Kediri di laga ini dengan pelatih mereka Javier Roca. Ya, formasi 4-4-2 yang tidak banyak berubah. Andri Ibo tetap dimainkan sejak menit awal, juga Yusuf Melana. 4-4-2 yang sukses memberikan 3 poin di laga sebelumnya ketika mereka mengalahkan Persita. Ezizari akan didamping oleh Machado. Ya, ataupun dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk menjaga protokol. Sebuah serangan yang dilakukan. Oh, apa yang terjadi pemirsa? Bagas Kava dilewati. Sebuah crossing yang diberikan kepada Yosef. Oh. Dekir oleh pemirsa, tekanan pertama didapat tadi. Yosef hampir saja mendapatkan bola yang sangat dendak yang diberikan di depan gawang dari Barito Putra. Iya, sebuah pergerakan dari sayap kiri menghasilkan sebuah umpan yang cukup akurat tadi kepada Ezizari. Hanya saja dia tidak mampu mendorong bola lebih dalam ke gawang. Serba bisa juga, bisa ditempatkan sebagai bek kanan, mungkin bisa sebagai stopper. Dan sekarang bola dilakukan sebuah serangan. Kita lihat pemirsa, melihat Leo. Oh, bahaya ini dia pemirsa. Antoni Putra Nugroho. Gol! Yang super pion pemirsa. Sebuah tumpas membelah pertahanan dari PS Barito Putra. Dan Antoni Putra Nugroho berhasil membuat gol menjadi 0-1 Persik Kediri unggul atas Barito Putra. Ya, sebuah gol cepat yang tampaknya tidak bisa dicegah lagi oleh pertahanan Barito. Ketika Antoni lolos di belakang ke trio pertahanan Barito. Dan tanpa kesulitan dia mampu menaklukkan penjaga gawang dalam duel 1-1. Sudah menambah pertahanan dengan memasukkan bek baru. Amrizal Manailo, masih Amrizal Manailo pemirsa, sebuah umpan yang sangat baik dari Amrizal Manailo. Umpan kali ini sangat baik kepada Alexander Wakit. Mulai pemirsa, PS Barito Putra memberikan ancaman kepada lini pertahanan dari Persik Kediri. Iya, jarum pendulum sekarang mulai bergerak ke sisi yang lain, Ren. Mulai ada keseimbangan permainan di mana Barito mulai bisa membongkar pertahanan Persik dan hampir saja tadi mampu mengirim umpan yang memanjakan Rakic. Ya, sementara bisa kita saksikan bagaimana Rista memberikan pengawalan kepada Rakic dan Lutfi Kamal kali ini sebuah tendangan dari Lutfi Kamal. Oh, mengarahkan gawang. Itulah dia kelebihan dari Lutfi Kamal memang. Dia kalau tendang kelihatannya santai tapi ternyata memberikan sebuah bahaya pemirsa Lutfi Kamal. Iya, tendangan yang menghunjam langsung ke dalam gawang dan harus susah payah penjaga gawang menghalau bola yang cukup keras tadi. Ya, itu dia Lutfi Kamal on target pertama yang diberikan tadi di laga malam hari ini. Rizky Bora siap-siap kali ini melakukan sepak pojok. Sundulan dari Bayu Pradana. Memang Bayu Pradana pemirsa memiliki kemampuan dalam headingnya. Yeah. Sekarang dipertontonkan menerima umpan dari Rizky Rizaldi Bora. Iya, sebuah tandukan yang cukup baik tadi dari Bayu dan terarah sebetulnya. Hanya saja memang masih di atas mister gawang. Tanda bahwa Barito sudah semakin lebih confident, Sandra. Sudah mulai mendapatkan ritme. Yosef lagi, masih Yosef. Sendirian Yosef, bahaya kembali. Belum selesai, bahaya kembali Yosef. Sukar dipercaya pemirsa. Yosef malah memberikan umpan tadi, saya pikir. Yosef akan melakukan BAM! Langsung tendangan tadi. Iya, seperti bertubi-tubi peluang didapatkan oleh Persik Kediri. Diawali dengan pergerakan Yosef ini. Kita lihat. Tendangan keras, berhasil diblok. Bola masih kembali. Ada umpan tarik yang bagus dari Machado. Dan Yosef sepertinya agak kurang tenang tadi. Agak melintir bolanya, Rendra. Yeah. Maksudnya mau nendang, saya yakin. Tapi tidak tepat. Rito Putra menghadapi Persik Kediri. Wasit Dharma sudah memberikan kick off bagian free kali ini. Posisi dari Antoni Putra Nugroho. Kembali Antoni. Antoni pemirsa dan kita lihat. Bayu Oto tadi pemirsa. Tendangannya tidak terlalu kencang sehingga bisa diamankan oleh lini pertahanan dari Barito Putra. Tapi terlepas dari itu, apa yang kembali terjadi ya? Ini adalah sesuatu yang berkali-kali terjadi di pertahanan dari Barito Putra. Dan kesalahan tadi diawali ketika Azamat kehilangan bola di daerah pertahanan lawan. Antoni
Putro Nugroho. Yosef, oh baik kembali pemirsa, bagaimana Yosef kali ini? Yosef, sayang bola kedua dari Yosef tadi terlalu jauh. Tapi terlepas dari itu, bagaimana tadi dia melakukan gerak tipu pemirsa? Ini pemain memang licin ya, meskipun posturnya besar, tapi licin sekali, sulit sekali di dan kawal ya. Dan ternyata speednya juga kenceng. Betul. Oh kali ini pemirsa peluang terlalu kini, Rizal Manailo. Ya, Abrizal Manero pemirsa melakukan shooting dengan kaki kiri. Ada sebuah kelengahan di lini pertahanan dari Persik Kediri. Bayu Pradana! Oh. Cannonball kembali dilepaskan pemirsa oleh Bayu Pradana. Iya, sebuah tendangan keras yang menjadi ciri khas Bayu Pradana. Tendangan kaki kanan seperti bola jatuh. Bayu Oto juga pemirsa, ini dia pemain yang pegang bola. Bayu Oto lagi, balik ke belakang. Ada Antoni Putro Nugroho. Oh, crossing kali ini bisa kepada Yosef. Dapat aja dia ya. Jadi dapat. Ini adalah versi Christian Gonzalez tapi versi speed. Iya, versi speed dan lebih posturnya lebih dapat ya. Masih Ibrahim Sanjaya. Ibrahim Sanjaya. Oh. Iya, percobaan yang sangat baik dari pemuda asal Wahid Abubak. Tendangan keras terarah ke gawang langsung. Azamat membantu, masih Azamat. Umpan saya kepada Rizky Pora di sebelah kiri. Masih Rizky pemirsa. Rizky, oh baik kali ini Azamat. Azamat dan Rakit. Sukar dipercaya pemirsa. Peluang terbaik dimiliki oleh Rakit. Tapi sebuah save dari Dikri Yusron. Iya, seperti tidak percaya Rakit melihat tendangannya yang sudah begitu baik, begitu akurat, masih bisa ditepis dengan ya, dengan sigap oleh Dikri Yusron sambil menjatuhkan badan dari jarak yang cukup dekat, mungkin hanya sekitar 5 meter. Coba lakukan tendangan kali ini. Kita lihat pelatih Javier Roca terlihat begitu tegang, memegangi jam tangannya, dan kali ini peluang. Oh, kembali sebuah peluang lagi pemirsa. Rebound dari Adribo tadi juga belum. Ini dia bagaimana duel yang dimiliki. Tuh, penyelamatan dari Andri ya, dan Andri juga yang nyundul, tapi kembali bisa diamankan. Dari Macano, tendangannya keras, kemudian ditanduk oleh Andri Ibo. Tapi pernah ke Persib sendiri juga? Pernah. Iya. Yosef! Oh, Yosef kali ini pemirsa, bahaya ini dia, Yosef! Dan inilah dia pemirsa, bagaimana Yosef melakukan sebuah gol yang memang dibiarkan oleh para pemain dari Barito Putra. Kemenangan yang tampaknya bisa didapatkan oleh Persik Kediri. Seperti memang apa yang memang dimiliki tentunya pemirsa oleh Persik Kediri. Dari data yang mereka miliki, bahwa mereka memiliki 32% statistik mencetak gol di 15 menit terakhir. Dan Yosef terus memperpanjang rekor itu. Dan 0-2 Persik Kediri unggul atas Barito Putra. Iya, mencoba berkali-kali gagal, mencoba lagi, dan akhirnya terbayar kerja keras dari Yosef Ezezari dengan sebuah gol sesudah berhasil menaklukkan Dandi dalam duel 1-1 dengan sebuah tendangan keras kaki kanan yang dahsyat, sebuah tendangan kanon yang membuat penjaga gawang juga tidak bisa berbuat apa-apa.